temannya wisudan. Nah, nggak etis kan? Maksudnya kayak kita cuma packagingnya cuma kasih bedak dibungkus sama plastik brand, udah terus dikirim secara online, tangan wisudanya juga online pada saat itu. Nah, memang kemudian kita menemukan suatu produk yang menurut saya itu ATM banget, jadi saya amati, tiru dan modifikasi, dan alhamdulillah profitnya juga sangat naik saat ini. Jadi kita terus kemudian apa, kita bukannya ada Instagramnya? Ada Instagramnya? Ada, saya coba buka ya. Tapi belum saya upload di Instagram. Oke. Tapi sebetulnya itu sudah nanti akan di ini mau di lokasi juga. Katanya apa namanya? Kalau ada Soka Hijab. Soka Hijab. Soka Hijab. Pakainya sandinya siapa ya ini? Untari dong. Soka. Langsung cari aja di Google. Oh, langsung ya. Soka langsung. Soka Hijab ya. Tapi nanti ke blog juga sih. Iya. Yeah. Soka Hijab. Hijab blogger gitu. Yes. Instagram. H-O Soka. Koa. Soka aja. Soka Hijab ya. Survei membuktikan. Cie. Yeah. Soka Hijab aja. Tapi kalau Soka saja coba kita lihat ya. Biasanya trending. Mana Mbak? Tidak ada? Belum ada? Oh iya. Soka Bukit Senja mana? Soka-soka gue. Galeri Batik Nakra. Oh iya, silakan dilanjutkan ya Bapak. Saya nyari. Jadi, kemudian caranya kita bikin kayak giveaway kayak gini. Gak punya apa? Kita lebihnya ke kemudian cara pemasarannya, kita via PO, sistemnya PO ya, karena kita tidak selalu ready, jadi kita hanya menerima sesuatu yang menerima secara baik pesan aja, ya custom. Jadi mau di inboxnya itu mau diisi apa, mau diisi paket ulang tahun, paket pernikahan, paket wisuda, atau paket yang lainnya. Jadi kita itu di lokasi yang memang awalnya hanya kita jual jilbab aja satu jenis. Kemudian karena ada customer yang memang requestnya banyak, kemudian kita inovasi dengan paket hijab. Yang awalnya hanya hijab ini adalah 45 butir, sekarang kita jual jadi 55. Dan alhamdulillah tarifnya mereka lebih suka yang